Di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, terdapat sebuah tempat wisata untuk dinikmati saat berlibur, yaitu Gunung Batu Lembang. Dengan udaranya yang sejuk, di sini Anda bisa menikmati panorama alam dan bersuah foto dengan latar pemandangan Kota Lembang dan Kota Bandung dari ketinggian. Gunung Batu yang berlokasi di Desa Pagerwangi, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, lokasi ini kerap dikunjungi wisatawan. Mereka yang datang biasanya untuk berburu matahari terbit atau menikmati senja sore hari. Lokasi ini pun kerap dijadikan tempat bersuah foto atau sekedar menikmati ketenangan alam pegunungan. Dari puncak Gunung Batu Lembang, ke sebelah utaranya Anda bisa menikmati pemandangan Gunung Putri dan Gunung Tangkuban Parahu, serta sudut lain Kota Lembang. Ke sebelah selatannya Anda disuguhi pemandangan Kota Bandung dari ketinggian. Sedangkan ke sebelah timur Anda akan melihat Bukit Tunggul, Gunung Manglayang, serta keindahan lain di sekelilingnya. Gunung Batu Lembang yang memiliki ketinggian 1.335 meter di atas permukaan laut ini terletak di bagian selatan Kota Lembang. Gunung Batu Lembang konon merupakan sisa letusan dari Gunung Sunda Purbakala yang usianya diperkirakan sudah lebih dari 500 ribu tahun. Gunung Batu Lembang juga berada tepat di atas sesar Lembang. Maka tidak heran di puncak Gunung Batu ada bangunan kecil pemantau gempa bumi miliknya Badan Geologi. Untuk menuju Gunung Batu Lembang tidak terlalu jauh dari alun-alun Lembang. Pengen nyari spot foto yang bagus. Bang, karena katanya di sini bagus, kata teman saya. Itu bagus, saya juga kesini baru sih, baru pertama kali. Ini kan tahu ada Gunung Batu ini dari mana kan? Dari teman. Dari teman katanya bagus, ada tebing yang di atas itu bagus, ada foto-foto batu juga. Menikmati suasana, menenangkan pikiran, rileks. Pulang dari sini langsung fresh lagi lah. Kang, apa yang bisa dinikmati di Gunung Batu ini, Kang? Apa saja, Kang? Pemandangan yang indah, gunung-gunung kan, ada Tangkuban Parahu dan Gunung Putri bisa dilihat dari sini. Pemandangan Lembang hampir semuanya kelihatan dari sini. Udah tentu udara, angin, suasana udah pasti. Di sini dengan teman-teman nih. Teman-teman. Anda pun bisa memanfaatkan area Gunung Batu Lembang ini untuk beberapa kegiatan seperti rock climbing, hammocking, dan camping. Wisatawan yang datang ke sini tidak dipungut biaya alias gratis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.